apa namanya di digital marketing itu kita juga belajar bahasa Mandarin loh, karena kita mau nembus pasarnya Cina. Kamu tahu kan kalau Cina udah kita tembus, penduduknya kita banyak, itu kita bakal ya 50% sudah berhasil. Oh gitu. Jadi kita nanti akan ada belajar basic bahasa Mandarin di core management. Kirain juga mau kalau gitu. Iya. Gitu.